lagi bareng Nika di sini berbagi review produk terbaik rumah tangga dan dapur. Hari ini aku mau review Idealife Knife Set IL160S. Jadi pastikan nonton video ini ya sampai habis. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan info terbaru dari Oma Rumah. Dan juga follow IG Oma Rumah di @omaruma.official. Jangan lupa ya. Dulu aku sering bingung kalau lagi ngelihat display macam-macam pisau ya, karena ada banyak macam jenis dan bentuk pisau. Siapa nih yang punya pengalaman kayak aku? Ada enggak? Ayo. Biasanya setiap jenis pisau itu punya fungsi masing-masing. Daripada ribet dan rempong beli satu persatu, mending beli semua satu set seperti ini nih. Nah, kayak pisau di sebelah kiri aku nih. Pisauku ini dari Idealife, harganya kurang lebih 200 ribuan ya. Teman-teman bisa dapat 5 pieces pisau dapur premium dan juga ada holdernya. Nih holdernya kayak gini nih. Nah, murah banget kan? Dengan harga 200 ribuan, teman-teman udah bisa dapat 5 jenis pisau beserta holdernya. Nah, tadi aku udah sebut bahwa pisau ini premium banget. Kenapa dia premium? Satu, kita lihat ya dari gagangnya. Ini kece banget gagangnya. Dia itu anti slip karena bahannya dari carbon fiber dan juga kokoh ya untuk dipegang. Nih, enak banget pegangannya. Kemudian mata pisaunya ini terbuat dari bahan stainless steel yang kuat, tajam dan anti karat. Dan yang keren banget, mata pisaunya ini dilapisi dengan lapisan marmer antibakterial dan juga dilapisi dengan lapisan anti lengket. Wow, keren banget nih. Nah, sekarang kita bahas kegunaan masing-masing pisau. Yang pertama, ini dia. Wow, ini adalah chef knife. Ukurannya nggak terlalu gede ya ukurannya, dan juga nggak terlalu kecil. Nah, ini fungsinya untuk memotong, mengupas, kemudian motong daging dan juga tulang bisa juga, tapi dia dibutuhkan tekanan yang agak kuat. Yang kedua, ini adalah slicing knife. Jadi bentuknya panjang dan ujungnya runcing. Nah, ini berguna untuk mengiris daging atau ikan yang super tipis. Jadi apa namanya? Fillet ya. Nah, pakai ini slicing knife. Pisau jenis ini juga bisa digunakan untuk memotong dan mengupas bahan makanan juga. Jenis pisau ketiga ini adalah utility knife. Ini agak mirip dengan slicing knife ya. Pisau ini digunakan untuk memotong yang tidak terlalu sulit tingkatannya sampai yang paling sulit. Jadi yang utility knife ini ukurannya lebih pendek ya dibandingkan dengan slicing knife tadi. Pisau keempat ini adalah pisau roti atau bread knife. Nah, pisau ini digunakan untuk mengiris roti secara sempurna tanpa membuat hancur. Kalau pisau jenis lain itu bukan buat motong roti ya. Nah, ukurannya panjang dan juga bergerigi. Ini ada geriginya. Di sini tajam bagian ujung-ujungnya ya. Nah, ini adalah pisau roti. Nah, pisau kelima ini adalah fluting knife. Ini kalau para chef dia menggunakannya untuk menghias ya, menghias makanan. Tapi kalau kita di dapur ini juga bisa digunakan untuk memotong, mengiris dan juga mengupas buah. Dan juga dia ukurannya pendek banget nih. Nih segini. Hati-hati ya, ini juga tajam banget bagian ujungnya. Selain akan dapat 5 jenis pisau, nantinya teman-teman juga akan dapat holder pisau. Ini premium banget. Bentuknya tabung, ini bahannya plastik ya. Mewah banget, premium banget. Di depannya ada tulisan Idealife ini. Pisaunya nanti dimasukkan ke dalam sini seperti ini. Ini supaya aman ya. Jadi ini semua pisaunya bisa ditancepin ke sini. Nah, ini walaupun digini nih. Nah, pisaunya masih tertancap dengan sempurna. Ini kuat banget nih. Nah, kenapa ini kuat banget mencengkram pisau yang udah kita masukkan sini? Karena ada 3 lapisan yang mencengkram pisau supaya tidak lepas. Nah, kayak gini nih ya. Nah, ini bisa dilepas lapisan-lapisannya.
dan juga bisa dicuci. Ini keren banget. Jadi bisa tetap higienis dan aman untuk menyimpan pisau. Gimana, apakah pisau ini bisa diasah? Pisau ini bisa diasah secara manual ya. Jadi teman-teman gak usah takut pisaunya nanti tiba-tiba tumpul atau gimana cara ngasahnya, gak ngerti. Ini bisa diasah manual seperti biasanya. Jadi kesimpulannya, dengan harga 200.000, teman-teman udah bisa dapet 5 jenis pisau dan holdernya. Keren banget, cakep. Nah, kalau teman-teman tertarik pingin beli knife set ini, teman-teman bisa langsung aja pesan melalui IG-nya Oma Rumah. Jadi DM aja langsung ya di @omaruma.official. Nah, sekian dulu review dari Oma Rumah. Makasih ya udah pada nonton. Sampai ketemu lagi di review-review menarik lainnya dari Oma Rumah. Bye-bye.